Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Selamat datang kembali di channel. Kali ini kita kedatangan sebuah paket dan kita akan unboxing malam ini. Berisi apa paket itu? Yuk kita buka. Kita kedatangan sebuah paket dari Kota Malang ya. Dari Kota Malang, yuk kita buka. Kita buka. Kita buka bosku. Kita buka paketnya ini. Ada apakah di dalamnya? Packingannya lumayan aman ya. Kayaknya berlapis-lapis itu paketannya guys. Yuk kita buka. Wah, kita juga mendapatkan tas kayaknya. Sini, sebelumnya saya kasih bocoran dulu ya. Kita pesan sebuah kamera DSLR, yaitu Nikon, kamera Nikon dengan tipe D7000. Kita dapat tas ini, bos. Kita dapat tas ini, sahabat itu. Ini lensa Nikkor dengan ukuran 18-55. Lah, kayaknya dusnya aja nih, Gak tahu lensanya lensa. Kita buka dulu juga, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lensa 18-105 mili dari Nikon. Ini sudah ada UV, belum ada UV-nya. Kita cek semua. Katanya si pelapa ini ada bakal jamurnya, iya. Betul. Luar dalam ini bakal jamur semua ini. Bakal jamur berarti kita perlu bersihkan dulu. Ya namanya juga kamera bekas ya. Kamera bekas. Kita dapat tele. Dapat lensa 18-105. Kenapa saya pilih Nikon? Karena saya memang sebelumnya juga penggemar Nikon ya. Di sini saya juga ada kamera Nikon D60. Jadi saya juga pilih Nikon karena juga sudah ada kamera lensa telenya. Tele ini dengan ukuran 70-300. Kalau kita mau konten apa namanya? Konten prank sudah cukup mumpuni. Di sini kita juga mendapatkan chargernya ya, dapat charger Nikon masih segel ya. Terus dapat apa lagi kita? Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini dia, kita tasnya kita sampingin dulu. Ini dia kamera idaman saya mulai dulu, D7100 Nikon D7100. Ini saya dapatkan kamera ini dengan harga yang lumayan murah ya. Harga lumayan murah, tapi menurut pelapaknya di sini SC-nya masih sekitar 14 ribuan. SC-nya masih sekitar 14 ribuan dan kameranya masih cukup bagus ya. Cuman di sini ya namanya juga kamera bekas ya, guys.
Karetnya masih rapat, dan di sini hanya minus pemakaian saja. Jadi ya beginilah kondisinya kalau kita beli kamera bekas ya guys. Kita mendapatkan harga murah di Pelapak Malang di salah satu online shop dengan lensa 18-105 guys. Jadi ini kita sudah dapatkan satu paket. Di sini kondisinya katanya sih cuman minus pemakaian saja. Kita pakai memori saya dulu. Kita coba dulu. Baterainya sudah ada di dalam, guys. Baterainya Lion 20. Berapa nih ya? 71,90 Ah. Kapasitas 7 volt 1900 mAh. Seperti ini ya guys ya, ini kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baterainya sudah mau habis. Nah, di sini cara masangnya ya perlu diperhatikan teman-teman. Di sini cara pasangnya jadi ada kode titik ini kita temukan di sebelah sini guys. Kita masukkan. Nah, ini kita putar berlawanan arah jam sampai bunyi tek. Berarti lensa sudah masuk guys. Saatnya kita coba dulu. Baterainya agak kuat guys, kita cas dulu nanti kita baru review. Mungkin cukup sekian dulu video unboxing kamera saya. Ini kamera saya dapatkan dari hasil YouTube guys. Gaji pertama saya di YouTube saya buat beli untuk kamera ini. Jadi mudah-mudahan produktif, mudah-mudahan bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak lagi guys. Amin amin. Kita cek dulu, mungkin cukup sekian video unboxing dari saya. Nanti kita akan review di belakang hari kamera ini seperti apa. Saya juga akan pelajari dulu kameranya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, inilah koleksi saya, masih baru dua kamera, satu D7100 dan yang lawas ini D60, Nikon D60. Oke, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys ya untuk channel ini agar kami tetap bersemangat untuk berkarya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.